Yuk, silakan. Selamat bertanding. Ayo, semangat, semangat, semangat. Kita semua harus tetap menjunjung tinggi keputusan wasit, karena beliaulah yang menentukan, yang memutuskan. Oleh kedua kesebelasan racikan dari headset atau pelatih kepala mengambil posisi siap, masukkan memberikan warning sekaligus peringatan khusus melalui tendangan ucapan selamat datang ataukah memang buang sial semata saja dilepaskan dari setengah lapangan, namun bukan masalah penting bagi penjaga gawang dari Raja Wali. Kita lihat inilah dia Pagas, penjaga gawang Tegurudin, penjaga gawang utama yang diberikan kepada bek kanan, angkat sebarkan Zeus tadi, berikan kepada sang sayap, percobaan awal mencoba dengan umpan balik, namun yang tadi tadi mampu dibuat dengan satu sundulan kecil buang bola. Kita lihat mulai tampil menekan, mulai bebas, pemain berkreasi dengan pola serangan yang tertata. Ya, namun kendali mengalami kegagalan, belum panas, masih terkesan ragu-ragu, mulai beradaptasi, mulai melakukan penjajakan. Kita masukkan Raja Wali, yang diberikan, namun kita lihat datang Airu, pindahkan bola ke belakang, sebarkan lagi ke tengah, dihujung oleh Raja Wali, pindahkan ke tengah. Ini namun gagal tadi, dihujung kali ini oleh sekali pemusnahan yang dilakukan oleh pemilik nomor punggung Reja 14 kali kembali dilakukan tekanan oleh seorang imat mencoba umpan ke depan saja tadi namun posisi dari pemilik nomor punggung itu belum siap mempunyai bola lebih dekat ke depan penjaga gawang Jaga pendek saja gawang berikan ke depan kadang mencari Andor angkat ke depan dan diambil Irfan namun kembali masih diperlukan dengan bos tadi oleh sebuah umur punggung 15 kiluman lemparan ke dalam kembali yang nampaknya diberikan untuk Superbolus. Kita lihat dia kedua masuk pemilik kelima babak yang pertama, kebalikan angkat lagi ke depan ada Iqbal umpan lagi lelek kemudian jadi kembali dikuasai oleh Superbolus melalui pemilik pemilik punggung sebelah Rato. Kita nantikan efek gol kaki kanan dekat bola kepada Dennis Ilegar angkat umpan antar pulang sebelahkan ke kiri sayap yang ditutup dapat pertama ada bahaya ada saja sebuah malapak pasar sebelum satu masih bisa diselamatkan oleh pertahanan Raja Wali. Kembali Dennis Silegar berikan umpan heavy dan ini ada kegagalan Raja Wali mencoba mengetahkan sayap dari sisi sebelah kanan terbang tinggi berikan umpan pendek kemenangan serangan kirimkan lagi bahaya lagi kita lihat umpan umpan ke kiri lagi ke kanan mencoba disetang oleh Jolly aman lagi namun datang lagi datang sampai langsung berikan tadi ia sudah gagal di pesanan gol di serangan bola sebelumnya dihasasi oleh Kagas angkat lagi ke depan mencoba berikan kepada Rasulat namun gagal tadi setelah dari seorang kurpan berdua dengan pemain yang memiliki postur lebih besar nampaknya tadi kembali lemparan ke dalam batas untuk Putra Galuh nah, kita masukkan supporter terus bernyanyi datang bersama memberikan motivasi dan memberikan meriah bapak-bapak atau Pak Umadam melakukan juga banyak nama-nama cap di kota-kota hari ini memberikan dukungan lakukan kontrol dana untuk tempat angkat ke sisi sebelah kiri mencelakan nanti untuk menjelaga dengan sempurna tarik lagi ke belakang ketika tersabat lakukan ke depan dari satu belakang ketahanan Menhan tadi mampu memotong dengan sensik tadi kembali Raja Wali masih memainkan peran dari sisi sebelah kanan umpan dorongan ke depan Jolis Silegar lakukan
Marching men to men angkat ke depan. Oh, baik sekali tadi kerjasama dengan pemilik nomor punggung 11. Kita lihat seorang efek kembali lakukan kontrol dada. Umpan back heel dilakukan oleh Ito ke tengah kepada Iqbal. Kita direbut nantanya oleh Aireh. Hanya dianggap hilang keseimbangan, bukan satu pelanggaran. Namun kembali Jalur masih memiliki kesempatan dari sisi sebelah kanan dari mereka. Mampukah dikonversi menjadi peluang berbahaya? Umpan pendek gagal tadi. Mudah saja bagi pemain dari Raja Wali merebut bola. Usahkan lagi kepada jantung pertahanan itu. Angkat ke depan sebuah kawanan cantik. Sektor kanan sayap yang dituju. Mencoba dengan satu kecepatan melalui sentikan sejenak. Angkat ke depan pasukan. Bahaya datangnya. Babak yang pertama mengubah alur cerita, membuat beda satu sama lain. Kita lihat masih terus tampil menekan dari kanan anak dari Raja Wali. Kembali harus menemui jalan buntu. Melakukan penetrasi dengan baik tadi. Sebuah transisi yang mengalami kegagalan. Kita lihat kembali anak-anak dari Putra Jalur mencoba umpan pendek dengan bola mati. Kita lihat mampukan dengan 1-9 kontrol dada dari Aisyah Sitano Iqbal ke tengah berikan kepada Aisyah penyerang. Umpan lambung setengah lapangan. Kembali Raja Wali mampu merebut bola. Ada Padang, angkat ke depan Padang. Dipotong oleh Reza. Langsung tercepat berikan kepada sayap lima. Namun luk dan tanya. Kita lihat bahaya. Masih bisa dipotong oleh Doni Silegar. Berikan ke depan. Tambuhkan ulas maksudnya tadi. Dilakukan oleh Putra Galuh. Mencoba sedikit bersabar. Mencoba membola. Tarik lagi ke belakang. Nah, kita nantikan. Cukup baik, cukup tapi. Angkat lagi. Selalu bermaksud air tadi. Hindar dari skema serangan. Pendek saja kepada Iqbal. Angkat lagi kepada Iqbal. Kembali kepada Ima. Potong dengan baik tadi oleh pemilik nomor 14. Seorang Ambon. Kita lihat. Balik bola. Kita lihat ada bola Padang. Satu pemain kelahiran kota Cibubur Imam. Kita lihat. Coba dengan satu keputusan tendangan jarak jauh. Angkat lagi ke depan. Bahaya ada kemenang. Apa yang terjadi di lewat? Nampaknya tipis saja tadi. Sudah masuk dalam perangkat outlet. Waktunya sangat disayangkan. Haruslah hindar gol pertama dari Putra Galuh. Kita masukkan sebuah setor dari Putra Galuh kembali. Harus dibicari. Kemenangan bebas kembali didapat oleh goalkeeper dari Raja Wali seorang Tugas Udi. Kita nantikan sedikit dengan gaya Tugas Udi. Angkat ke depan. Di mana Tugas Udi sendiri merupakan penjaga gawang terserang di depan 2021. Kita nantikan ada Iqbal. Angkat lagi ke depan. Bahaya datangnya. Kita sampaikan. Tentang tarik. Ini dia. Ancaman datang dari Raja Wali mencoba. Tadi dan harus hilang peluang dan sekaligus gagal. Belum mampu mengakhiri kacau ligur. Skor masih sama. Kacau mata atau 0-0. Ini merupakan final dini. Final prematur atau final sepaduan. Kita lihat Iqbal. Mencoba dengan body. Mati besar. Kembali Iqbal. Tarik lagi ke depan kepada Ima. Ke belakang lagi. Umpan pendek yang dituju. Angkat belas seorang Reza. Kalau terjatuh Iqbal. Cepatkan ke depan. Berikan kepada. Kepala kiri. Ada tekanan. Ada. Namun
sejak tadi bagi kolom kunci sekaligus Brecher Jangkar mengatakan bahwa sampai kami melakukan oleh Putra Galo. Akhirnya terganggu oleh Iqbal Mahina yang menunjukkan satu pelanggaran. Kita lihat masih kembali dikuat oleh Iqbal. Tidak saja berikan kepada Iman. Kepertang ke depan maksudnya kepada saya. Angkat lagi ke tengah. Dan kita pertahanan dari Putra Jambi. Dan katanya mengalami masalah. Kita lihat. Kita doakan, kita harapkan agar kembali nanti bantu atas informasi. Kita nantikan mampukah mengambil penantian panjang dengan harapan gol terbuka. Lagi-lagi angkat nanti. Dia Putra Bio Ibarra nanti menggantung oleh Putra Jambi. Dia ambil oleh Raja Yari. Bukan dari kanan. Namun yang pertahanan dengan tadi dengan kekembangan itu dilakukan dua kali itu serangan kali yang dilakukan oleh Raja Wali. Kembali Raja Wali menangkan empat lagi ke belakang. Salah pengertian diambil oleh Putra Galo. Lagi-lagi ada profesional foul nampaknya, terjadi sebuah kesalahan kecil. Dan kita lihat tendangan bukan tentu saja didapat untuk Putra Galuh. Dua kesempatan bagi Putra Galuh menangkap serangan. Berikan pasokan umpan ke Odeh. Namun kandas lagi mampu dikuasa oleh pertahanan sekaligus Godol. Kembali nampaknya ada pelanggaran. Kali ini Putra Galuh juga melakukan pelanggaran. Buat wasit dia tadi menghentikan permainan. Pendek saja kepada holding sentral. Berikan lagi kepada Iman. Pasangnya di depan. Lakukan oleh bola. Satu, mencoba dengan satu ke dekat umpan tarik, angkat ke kanan hai. Wazal, kembali diambil nampaknya oleh Pak Putra Galuh. Ambil tekanan balasan. Ada Iqbal sang pejuang tangguh tadi. Mampu merebut bola, berikan Iqbal ke depan. Sudah berkreasi kerjasama 1-2. Pindahkan lagi ke depan. Ada padang, ada beri, ada hentai nampaknya tadi. Kedua kesiapan, kedua kerja sembilan yang terjadi dari kedua kesebelasan. Kita nantikan Putra Galuh tampil memberikan umpan pertandingan satu bola long. Namun nampaknya tadi kembali ada Ito sedikit dengan umpan lagi. Kita lihat masih dikuasai, masih 12 pemain yang cukup rajin seorang hari-harian. Hari-harian maksud kami. Kita lihat kehilangan bola tadi. Tarikan belikan mesra tadi dilakukan nampaknya oleh seorang Iman. Membuat wasit memberikan peringatan satu. Hati-hati Iman. Kita lihat tendangan bebas kembali yang dilakukan oleh Padang. Kita nantikan akankah Padang kali ini memberikan satu asis. Terobosan langsung ke kanan. Ada celah, ada situasi menguntungkan. Namun kita lihat mampu diredam oleh pertahanan. Datang lagi tekanan. Namun kecepatan dari Raja Lalu mampu mengusut, sudah memberikan dua. Mencoba menjaga jarak. Menyukai dari sisi sebelah kiri Raja Lalu. Membalikkan keadaan. Kita nantikan. Kita lihat akankah berhasil. Akankah namun lebih memilih kepada Iqbal Maulana. Umpan antar pulau, antar provinsi. Kanan yang dituju. Kita lihat Padang bayang-bayang ekspres. Dua heading. Namun nampaknya tadi masih belum begitu melihat. Masih juga diperlukan oleh seorang Padang dan Pobeli. Buat penyerang dari Raja Wali tidak mampu leluasa tadi memainkan peran sebagai seorang penyerang di lini depan. Kita lihat kembali bola dikuasai sepenuhnya oleh Bagas. Kita nantikan Bagas umpan lagi ke tengah. Maksudnya tadi kepada Zeki ataupun Ebe. Kita lihat mampu diambil nampaknya oleh Putra Galuh. Peluang di antara namun kosong-kosong. Kita lihat umpan lagi ke depan dilakukan oleh Putra Galuh. Tendangan akhirnya terbentuk namun kembali gagal. Padang melakukan kontak dia. Umpan membelakangi dari Aurus. Kembali masih dibaca. Ada ini. Ada lakukan pertama. Dia dilakukan mencoba menggiring bola. Bahaya. Kita lihat. Oh, my God.
banyak. Oleh pemain dari Raja Wali. Secara tembak permainan terlihat memang sama kepala permainan. Sama-sama mengetahui pola taktik permainan. Tidak terlalu jauh nampaknya perbedaan. Hanya saja pandai-pandainya kita yang meloncat seperti tiba akan jatuh juga. Kita nak tidak siapakah yang akan melenggan dialami kegagalan. Dua kesalahan kembali dilakukan tadi nampaknya oleh Putra Galuh. Buat kembali serangan mereka. Anda kita lihat lima turun ke belakang membantu ke pertahanan pendek saja kepada Iqbal. Kita nantikan Iqbal mencoba memantau situasi. Hentikan tarik-tarikan ke depan kepada sang sayap. Tekanan dari sisi sebelah kiri. Ada kadang tidak tampaknya. Dengan satu kita lihat akan sekali ini efektif. Hampir manjur atas pertahanan dari Putra Galuh. Sudah siap dengan level serangan apapun yang dilakukan. Kita nantikan masih melakukan kegiatan, masih mengatur ritme, mengatur strategi. Kita angkat lagi sehingga ada usaha di sana. Ada usaha, ada telah, ada lagi umpan kepada Iqbal. Dibatkan lagi ke sana kepada Ruan Bebas. Apakah caranya akan berhasil? Kita ingin jalan. Oh, sang penakut kaki tadi. Menyakas serangan, kita nantikan Iris pendek saja kerjasama dengan pemilik nomor tinggi 22 kirimkan ke depan. Hanya bisa langsung terbentar tadi posisi Aceh menggerak menghentikan serangan Putra Galuh. Ya, kembali ke depan Raja Wali kali ini kuasai sepenuhnya, kirimkan ke depan Deli lagi kita lihat lakukan kontrol coba jelasin bola sedikit pendek kepada rekan angkat ke depan. Agar memberikan empat terusir padang sang Raja Kuil tadi mampu melakukan kontrol. Dibatkan bola ke bidang kosong dikuasai oleh Irfan kemulia. Bahaya empat kosong. Datang lagi. Masih sudah nampaknya namun masih ada ketengah. Mencoba menyusun kembali serangan, mencoba lagi, mencoba mencorak perantakan, baru lagi ke depan. Kita lihat, ketenangan, skill mumpuni, mencoba lagi ke kiri, bagian dari penyerangan yang berhasil, lakukan rejim. Hampir saja, kali ini Imad membalas kita lihat. Harus lagi diganggu, bukan masalah. Masih bisa kita lihat. Dengan kecerdasan dengan Angeliki, dan kecerdasan. Imad saja Raja Wali nantinya. Kembali kali ini, melalui seorang Uto. Tenang saja Uto, baru berlaku ke depan kepada Imad. Imad pindahkan kepada gelandang. Masih belum tepat tadi nantinya. Berikan kepada itu, kembali dikuasai ada Iqbal, angkat lagi ke sisi sebelah kiri, Imad yang dituju, Imad, angkat, masih kami, ya kita saksikan, kali ada Ayu kuasai bola, belakang lagi berikan kepada Cek, jelas tadi juga kesalahan dan kembali bola dikuasai oleh pemain dari Raja Wali. Angkat lagi sebuah soloran tendangan voli dipotong kembali oleh serangan voli. Ya, kita nantikan dikembalikan kepada asalnya. Kita lihat bola tadi oleh serangan voli masih dari sudut yang sama. Out didapat tentu saja untuk Raja Wali. Kita lihat akankah babak pertama harus berakhir dengan skor 0-0. Empan lagi ke tengah ada Ito, belakang kepada Iqbal. Dipotong tadi oleh Deli, angkat ke depan. Ini dia kawasan tekanan, namun ada Reja kembali direalisasikan. Berikan kepada Egi, tangkap pengolahan bola dari Egi, namun dia nantinya Egi tadi sedikit melakukan pelanggaran. Buah keputusan yang sangat-sangat baik ini berikan oleh Wasi dalam sore hari ini. Ini tentu diletakkan di kejadian pelanggaran atau TKP. Akan kembali bagi Putra Galuh untuk mengatasi serangan dari seorang Ambon. Main timur kita lihat Ambon. Coba dengan satu pasukan umpan jarak jauh. Angkat ke depan, dua lang sangat baik tadi dimenangkan oleh Raja Wali. Diganggu oleh Tabang, angkat lagi. Umpan berbuah spekulasi dibiarkan tadi oleh Sodoidin. Ya, kita nantikan nampaknya masih sama-sama sulit untuk bisa membedakan satu sama lain dengan gol pembuka di kesempatan babak yang pertama. Tendangan kembali sudah diambil oleh Tupak Bukudin.
dengan sedikit goyang tadi, angkat lagi ke depan, nanti mulai di setengah lapangan, maksudnya kepada Iqbal Maulana, kembali dikosong oleh Reza tadi, tidak mengambil resiko, buat kembali, depan ke dalam didapatnya banyak untuk Putra Galuh, ya kita lihat, akankah kali ini Putra Galuh, mampu menekan, mampu membombardir, pendek saja, bukan apa-apa, anggap pelanggaran, untuk pengalaman yang sangat baik, sekarang dilakukan oleh Captain D, kepada Airul, yang dia dilakukan oleh Iqbal, mudah saja dia dilakukan kerja sama dengan Iqbal. Kembali kita lihat, protek perlindungan diberikan, tarik lagi kepada Reza. Reza dengan empat langkah berikan ke kanan ke depan, kita lihat sekaligus. Masih belum menanjak sempurna, kali ini masuk kepada kedalaman namun, lagi-lagi kita lihat kesempatan pertama tadi pertandingan. Dan sekarang ke dalam kembali didapat untuk Reza Wali, kirimkan cepat akurat, baik sekali kita lihat, 2-1. Serangan namun jambuan diberikan, kembali dilakukan penguasaan oleh Raja Wali, umpan ke depan ada pada bahaya. Hampir saja tadi ada bola kaptek bagi Raja Wali, namun ya nampaknya sepenuhnya dari Padang tadi, Mada Galuh. Ya kita lihat, bukankah bisa kotak yang pertama, perbelasan kembali lagi, mampu melihat kandungan rekening gol mereka berubah. Kotak dengan sedikit anggaran malam, kita lihat, masih dikuasai Putra Galuh, kandung kembalikan, angkat lagi ke depan, ada air, ada pemilik nomor, atau saya maksudkan dari Putra Galuh, seorang Irfan, ataupun Iwa. Kita lihat, kontrol dada, diganggu direbus, bukan masalah, masih bisa dikuasai oleh Putra Galuh, dan bukan kepada Airul. Ketenangan dari Iqbal tadi, mampu mengambil dengan baik. Pendek saja Iqbal berikan kepada sang rekan, kembali sambungan langsung jarak jauh. Kembali bola dalam kaki seorang kagak. Berikan pasokan umpan kepada pemilik nomor punggung 2 Budi. Apa yang terjadi? Ya, Budi tadi sempat tidak masih mengalami kesulitan kedua kesebelasan untuk bisa mengembangkan strategi football itu. Balik lagi ke belakang. Ya, nampaknya. Nampaknya sudah terbentuk. Waktu babak pertama harus